Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, la nabiyya wa la rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum wa yaqul ya. Anak-anak sekalian, bertemu kembali dengan Bapak pada pelajaran seni budaya. Semoga anak-anak diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita, melakukan kegiatan kita dengan sebagaimana mestinya. Sebelum kita memulai ataupun melanjutkan materi kita pada pelajaran seni budaya, Bapak sedikit apa anak-anak sekalian sudah sarapan? Jika sudah, alhamdulillah. Dan jika belum, silahkan sarapan. Sarapan sambil mengikuti pelajaran juga tidak apa-apa. Yang penting anak-anak sekalian menyaksikan dan menyimak materi yang akan Bapak sampaikan kali ini. Baik, sebelum kita masuk, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari segala mara bahaya, selalu diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Untuk apa? Untuk apa namanya, kita bisa melakukan segalanya, melakukan aktivitas kita dengan sebaik mungkin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, anak-anak sekalian, silakan untuk memantau live kali ini, karena Bapak akan memberikan kuis dan langsung memberikan nilainya masing-masing. Apabila ada yang perkelompok, silakan jawab dengan kelompok, seumpamanya tadi Danang, kelompoknya Danang, sebutkan namanya saja sendiri, Danang sumpahnya. Berarti Bapak ambil di nilainya kelompoknya Danang, kayak gitu saja. Apabila sendiri, sumpamanya Erlia, kayak Erlia nih, Erlia, jawabannya ini. Nah, Bapak hanya memberikan nilai kepada Erlia saja. Nah, sini ada Siti Lutfia, sumpahnya ingin menjawab apa namanya pertanyaan yang Bapak sebutkan, karena namanya banyak temennya nih, mungkin nanti nggak kejar karena nanti Bapak akan kasih waktu. Jawaban 1 sampai 3 sumpamanya Bapak kasih nilai penuh, 4 sampai 10 sumpamanya Bapak turunkan lagi menjadi sumpamanya 90 dan sampai ke bawahnya. Jadi nanti permainannya sebutkan namanya saja, sumpamanya Siti Lutfia itu kan ada Fajri Inaya, ada Vina, ada Novier Nindawati, ada Hilmiati. Nah itu nanti kan apa namanya Bapak kasih waktu seumpamanya 1 menit untuk menjawab. Nah karena kelamaan menulis nama nanti waktunya berkurang. Jadi nanti tulis nama seumpamanya ketuanya sajalah. Kayak di Siti Lutfiah jawabannya ini, Mulihatul jawabannya ini, Ahmad Fajri Ginting namanya ini, gitu ya. Oke. Sebelum itu Bapak ingin mengabsen dulu. Silakan. Isi absennya.
Yang belum silakan isi absennya. Baik, yang masih di pondok silakan untuk mengabsen ataupun memberitahukan kepada temannya untuk pelajaran kita pada pagi hari ini sudah dimulai. Dan dikabarkan juga kepada grup kelompok yang lainnya, karena kita akan memberikan ataupun menilai, Bapak akan menilai, akan memberikan nilai tentang materi kita pada pagi hari ini. Baik, kita mulai, yaitu kita kembali ke seni rupa. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang apa itu ya? Oh, patung ya kan? Caranya patung, terus apa lagi? Bahannya, alatnya, ya kan? Nah itu, sekarang kita akan flashback kembali ke pelajaran yang sudah lama sekali. Apakah anak-anak masih mengerti ataupun masih paham tentang materi ini? Apa itu komposisi? Dulu sekali, komposisi, waktu kita belajar tentang menggambar. Kalau sekarang kan kita tentang membuat patung. Kalau dulu kita kelas 7-8 itu masih tentang menggambar. Bapak ungkit lagi pelajaran untuk di kelas 7, nih komposisi untuk pelajaran di kelas 7. Apa sih komposisi? Ingat, ini untuk di kelas 7. Takutnya nanti waktu SBN keluar, seumpamanya kan, apa sih itu komposisi? Nah, komposisi itu adalah suatu bentuk dari objek yang akan kita gambar. Bentuknya kayak gimana? Seumpamanya, kita akan menggambar meja. Meja itu gimana sih komposisinya? Apakah satunya, seumpamanya satu sisi kita belah meja menjadi dua, jadi dua bagian. Apakah bagian yang kita belah tadi kita jadikan dua ya, bagian satu dan bagian dua. Apakah bagian satu ini sama dengan bagian dua? Apakah bagian satu dan dua ini berbeda? Nah, itulah komposisi, bentuk dari benda itu sendiri, objek itu sendiri. Nah, komposisi itu dibagi menjadi dua untuk bentuk ya. Yang pertama itu komposisi simetris dan asimetris. Kalau simetris itu gimana? Simetris, mirip. Apabila meja, seumpamanya wajah kita, seumpamanya ditarik di tengah-tengah hidung, simetris apa enggak? Paling banyak itu simetris. Kenapa? Karena sama, bagian sebelah kiri dan sebelah kanan itu mungkin sama. Akan tetapi mungkin ada tai lalat, seumpamanya lain sebagainya. Alisnya kebesaran, semuanya dan lain sebagainya. Mungkin itu faktor dari luar. Tapi kalau kita berkaca lah, intinya kita berkaca. Kita berkaca, menghadap ke kaca, sama tidak? Apa yang kita pakai, apa yang ada di tubuh kita, sama tidak yang di kaca? Pasti sama, ya kan? Nah, itulah arti dari komposisi simetris. Nanti Bapak akan Bapak beri contohnya kayak gimana sih komposisi simetris itu gambarnya. Nanti Bapak akan kasih contohnya.
Yang kedua yaitu komposisi asimetris. Nah, ini kebalikan dari komposisi simetris itu sendiri. Sisi kita tidak lagi berkaca, tetapi merias kaca. Kita berkaca, tetapi dengan dirias kita merias kaca. Otomatis diri kita sendiri dan di kaca berbeda. Kalau berkaca ya, tetapi di kaca itu kita berbeda. Tidak memantulkan objek kita sendiri. Jadi, seumpamanya kita belah garis tengah di wajah kita seumpamanya ya. Nah, itu ada perbedaan seumpamanya. Hidung sebelah sini rada besar seumpamanya. Matanya sipit sebelah. Nah, itu berbeda. Nah, itu tidak asimetris. Tidak simetris, tidak sama. Pokoknya simetris itu sama dan asimetris itu adalah tidak sama, kebalikan dari asimetris. Nih, Bapak berikan contohnya ya. Contoh dari komposisi simetris dan asimetris. Nih, dilihat di gambar yang pertama. Lihat, itu kan ada garis tengahnya. Bapak umpamakan itu adalah cermin ataupun tengah-tengahnya. Sama tidak kalau dilipat, seumpamanya dilipat, pasti sama. Garis-garisnya sama, bentuknya sama, ukurannya sama, bentuknya sama, besar sama, ya kan? Kalau simetris. Nih, gambar dari simetris. Kayak gini. Gimana sih dengan asimetris? Nih, asimetris nih. Yang gambar sebelahnya lagi, yang paling kanan. Kan udah Bapak tulis asimetris. Nah, itu kan tidak ada kesamaan dalam bentuk. Tidak ada kesamaan dalam proporsi ataupun besar kecilnya. Ya kan? Sisi kanan dan sisi kiri itu berbeda bentuknya. Udah bisa dipahami simetris dan asimetris? Sebelum itu, sebelum kita lanjut, Bapak mau melihat lagi absennya. Ya, rata-rata sudah masuk ini. Titin. Danisa. Siti Lutfiah, kenapa? Kenapa Luri dikeluarkan di luar itu? Oke, siap? Kayaknya sudah hadir semua. Nampaknya sudah 70%-an lah. Ini Amalia Husna. Maaf, untuk anak Bapak yang bernama Amalia Husna, pindahan mungkin ya, Bapak kurang tahu. Kalau sudah ada di pondok, silahkan menghadaplah. Mungkin ya Siti Lutfiah, Bapak mungkin teman-teman pindahan di SMP Babussalam mungkin. Amalia Husna. Baik, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang kedua nih. Contohnya. Contoh yang pertama yaitu simetris. Kenapa simetris? Karena kita ambil garis tengah vertikal ya, vertikal dari atas ke bawah. Nih, itu sama. Bentuknya sama,
ukurannya sama, jarak dari pelungkeran ini apa, garis-garisnya sama, semuanya sama. Apabila dari kita potong horizontal, mendatar di tengah-tengah nih, ya ukuran atas dan bawah itu sama ya kan. Kalau kita apa namanya satukan, prok gitu, itu akan membuat bentuk yang sama dan ukuran yang sama. Sedangkan yang satunya, nah dilihat itu kan, aduh udah kelihatan gambarnya itu sudah tidak simetris banget. Ada yang segi empat begitu, ada yang segi tiga dan sebagainya. Dari sisi manapun kita ambil garis tengah itu tidak akan mempunyai kesamaan ataupun kemiripan dalam bentuk. Nah, sudah bisa dipahami? Untuk komposisi yang ini, komposisi asimetris dan simetris. Oke, siapkan. Nah, ini tidak. Silakan siapkan pertanyaannya yang baik dan benar. Ingat, permainannya sebutkan nama apabila per kelompok. Sebutkan kelompok Siti Lutfiah ya. Kalau kelompok ada namanya Siti Lutfiah Danang tadi kan, kelompok Danang jawabannya ini. Kelompok Siti Lutfiah jawabannya ini. Kelompok Bayu jawabannya ini semuanya, dan kelompok lainnya apabila berkelompok, apabila sendiri silahkan tulis namanya saja. Mu'ammar Khomsah seumpamanya. Apalagi Kanisa, Gina jawabannya ini. Siap? Kita akan menentukan komposisi apa yang diterapkan pada gambar berikut ini. Ingat, tiga orang pertama akan mendapatkan nilai 100. 4 sampai 10 akan Bapak kurangi 5 jadi 95, dan ke bawahnya menjadi 4 sampai 10 90 dan seterusnya 80. Jadi cepat-cepatan silakan bekerja kelompok seumpamanya. Oh, ada yang tahu ini jawabannya ini, langsung dijawab apabila benar. Oke, siap? Bapak kasih waktu 3 menit. Di angka menit 18 kita mulai. 1 3 2 1. Silakan dijawab. A menggunakan komposisi ini dan B menggunakan komposisi ini. Silakan dijawab. Udah, ayo cepetan dijawab. Tidak ada bertanya-tanya. Dijapri saja itunya. Silakan. 1 2 3 pertama akan mendapatkan nilai penuh. A menggunakan komposisi apa dan B menggunakan komposisi apa? Siti Lutfiah sendirian apa perkelompok? Makanya Adrian disimak Bapak menerangkan itu. Ayo, nanti gak dapat nilai rugi. Ya tulis kelompok Siti Lutfiah begitu. Tulis namanya Gina, Gina sama dengan A, ini. Ah, Zahro benar. Kayak gitu. Apanya? Modelnya kayak gitu. Nurlia Kumalasari per kelompok apa sendiri? Kalau kelompok tulis kelompok Nurlia Kumalasari. A ini, B ini. Ayo, waktunya 2 menit lagi. 1 menit lagi.
Begitu, Adrian. Adrian sudah. Siapa lagi? Ayo yang lain, silakan dijawab. Gilang itu kamu perkelompok apa sendiri? Yang gak ikut jawab, tulis. Yang kelompoknya tidak ikut menjawab ataupun tidak mengikuti pelajaran, silahkan menjapri kepada Bapak biar tidak Bapak kasih nilai. Seumpama pelajaran di kelompoknya dan tidak ikut menjawab, silahkan kelompoknya menjapri kepada Bapak. Gilang tidak paham juga. Kelompok Gilang, udah kelompok Gilang. Kelompok Gilang. Kelompok namanya Gilang. Sudah, Bapak nanti lihat di absen, oh kelompok Gilang tuh ini, nanti Bapak kasih nilai ini. Gitu, udah paham? Septia ini perkelompok apa sendiri? Amalia Husna belum juga paham? Ayo. Tulis Amalia Husna baru jawabannya. Ayo Bapak kasih waktu 3 menit lagi lah. Masa belum paham juga? Ingat, kalau temannya yang tidak ikut menjawab ataupun tidak ikut belajar, silakan japri kepada Bapak. Seumpamanya kalian sedang menyaksikan video ataupun menyaksikan live streaming dari guru-guru yang lain, dianya malah tidur, entah malah bermain, nah itu silakan dijapri. Waktu pengambilan nilai seumpamanya tidak ada, silakan dijapri. Pak, Bu, ini tadi tidak mengerjakan, tidak kerja kelompok seumpamanya. Ya udah, nanti tidak diberikan nilai. Ayo yang lain. Nah, yang lain mana jawabannya? Silakan. Yang lain, silakan. Rodiatun, nama pertamanya saja, kelompok Rodiatun Nabawiyah, udah temennya nggak usah disebutkan, nggak apa-apa. Bapak sudah rekap kelompoknya ya. Nanti kasihan banyak, saya lo udah jawab benar tapi keduluan ini dan nilainya nanti nggak sempurna, nggak 100 umpamanya. Sudah setengah menit lagi. Bapak hitung sampai 30 banyak kali. Amalia Husni tidak apa-apa. Artun, Kanisa, siapa lagi, Gina. Itu ya, punya kelompok tetapi masih di rumah. Tidak apa-apa. Jawabannya sendiri enggak apa-apa. Enggak usah berkecil hati. Sudah? Oke, pertanyaan yang kedua.
Bapak tutup sampai komen. Ini ada lagi. Baru absen. Apit. Bapak belum melihat ini kelompoknya siapa namanya? Rizky Permadani, Rizky Aditya dan teman-temannya mana ini? Dua Rizky kemana? Dua Rizky. Belum menjawab. Dua Rizky. Siti Lutfia. Ya, Mas. Ada yang harusan Pak. Nanti kan banyak kan namanya Pak punya ini sudah pakai, Bang. Punya ini habis gitu. Bang, mau ganti HP karena paket yang ini sudah habis, di HP yang itu masih ada kayak gitu. Bilang sama Pak, sama Bang Karom atau Bang Maspi, silahkan. Pasti dikasih, enggak mau dikasih. Nanti Bapak konfirmasi sama Mukarom sama Maspinya. Dah, kita mulai pertanyaan yang terakhir. Silakan dijawab dengan betul. Ingat. Nanti Bapak itu. Bapak kasih tahu. Bapak apa namanya? Bapak bilangin sama pengurusnya. Dah siap? Pertanyaan yang terakhir. 1, 2, 3. Maaf. 1, 2, 3. Silakan dijawab. Ayo. Yang terakhir ini. Lumayan 2 nilai. Kalau 100 ya 100 semua kan, alhamdulillah. Kalian mengikuti pelajaran saja, mengikuti pelajaran ini itu sudah udah. Maksud Bapak belum menjawab kelompoknya Danang, kelompoknya Hafid, kelompoknya Rizky. Aditya belum menjawab tadi kan pertanyaan kuis yang pertama. Gilang masih belum paham juga. Ayo, sebentar lagi Bapak rekap nilainya. Bapak kasih waktu 3 menit lagi. Situ Lutfiah, nanti Bapak coret nilainya mau. Nih kayak gini Gilang. Tuh, kelompok Lola Zakiyah A simetris, B asimetris. Kayak gitu, masa enggak paham juga? Ayo,
Ya, yang belum jawab silakan dijawab. Bapak kasih waktu setengah menit lagi. Dan akan Bapak rekap nilainya. Yang tidak menjawab. Nah, tidak menit. Bapak hitung sampai 10. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Ah, betul Gilang. Kelompok Gilang asimetris, B asimetris. Betul. Kayak gitu, modelnya kayak gitu. Julia Ambarwati temannya itu. Ya salah. Ayo udah ada temen, udah ada yang jawab itu, ayo. Sudah. Oke, sudah. Ayo, Bapak kasih waktu sedikit lagi. Di angka 32 menit. Ya, betul. Yang jawabannya A simetris dan B simetris, betul. Bapak kasih nilai 100. Kalau cepat. Oke, sudah Bapak tutup. Baik, anak-anak sekalian. Kuis ini Bapak berikan hanya untuk selain untuk mendapatkan nilai, untuk memberikan nilai, Bapak ingin melihat secepat mana sih, ataupun seantusias apakah kalian mengikuti pelajaran dari masing-masing guru mata pelajaran. Jangan ikut mengabsennya saja, ikuti pelajaran dengan baik, kerjakan. Apabila ada kuis lumayan untuk nambah nilai. Walaupun anak-anak sekalian, hadir ataupun absen saja sudah mendapatkan nilai, tetapi nilainya kan belum sangat memuaskan sekali. Anak-anak cuma melihat saja kan, bapak ibu ini, bapak ini hanya nerangkan aja, malas, ngantuk, seumpamanya apalagi suasananya kayak gini. Jadi Bapak ingin membuka pikiran kalian, yuk loh sama-sama belajar, lebih agresif, lebih antusias untuk mengikuti pelajaran. Lepas dari itu, penyampaian materi juga penting. Ini hanya mungkin ya seminggu sekali, entah dua minggu sekali, Bapak berikan begini karena ya sama Bapak juga dulu ya kayak gitu. Pelajaran kalau hanya dijelaskan monoton kayak gitu ya bosan ya kan. Ujung-ujungnya kita belajar tidak ikhlas. Belajarnya jadi terhambat niat. Bapak ini kayak gini ngajarnya gitu sempat. Coba Bapak ingin mencoba, ternyata sangat antusias sekali. Cuma satu. Kelompoknya Rizky Aditya belum ada yang jawab, mana kelompoknya Danang ini. Bapak belum melihat jawabannya. Yang lain sudah ada. Romanya Gilang, terus apa lagi Hafid, Lutfia, Adri.
dan kelompok tadi Bapak ngelihatnya Danang, nah itu kelihatan. Nah, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak memohon maaf apabila ada sedikit apa namanya? Sedikit masalah ataupun sedikit gangguan jaringan sehingga suara Bapak macet-macet. Penjelasan Bapak yang pertama tadi materi kurang jelas, Bapak memohon maaf. Bapak akhiri, untuk hari ini tidak ada apa namanya, tidak ada tugas karena sudah tadi kuis itu Bapak anggap sebagai latihan anak-anak sekalian. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.